Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Oke, kali ini kita tampilkan satu piece, satu limited edition, tiada duanya. Tantu yang lumayan panjang, tantu sembelihan ini, bisa dipakai untuk sembelihan. Full kayu kelengkeng, finishingnya glossy atau glowing. Atas bawah dipin, aksesorisnya hitam tengah ini tanduk kerbau hitam, yang hitam melebar ini karet, terus smith meetingnya dari tanduk kerbau bule. Ini rapi, rapet. Untuk bentuk bilahnya seperti ini. Ini polosan, enaknya begitu polosan. Tidak ada rekaso, sehingga dari pangkal hingga ujung itu sudah tajam. Terus selanjutnya finishingnya ini satin serat baja, sudah saya satin ini, satin serat baja. Untuk materialnya ini baja perdelman cap mata. Kita detailkan dulu dari pangkal hingga ujung, panjangnya 25 cm. Di pangkal terlebarnya 2,8 cm, menipis. Terus untuk tebalnya, tebalnya shred 3,2 mm, kita cek. Oh iya, loh, 3, sebenarnya milianya ini 4 mili loh, 4 mili menipis, tapi kalau ini 3,5, oke. Masih adaptasi dengan meteran yang digital. Sebenarnya pakai yang tali yang ini plastik ini sama saja sih sebenarnya. Menipis landai jadi ini cakep banget ya untuk satinnya. Kita satin kemarin cukup lumayan. Ini untuk sembelihan sekali lagi. Jadi kita harus dapatkan ketajaman di slice tisu. Ini tisu merek apa ya? Lembut banget ini tisu yang ada di Depot Dandi, Kota Malang. Kita tes. Wah, masya Allah. Ini beberapa hari saya membuat satin dan menajamkan. Awal datang ya karatan, kurang tajam dan lain sebagainya. Seperti ini ketajamannya. Di kertas HVS kita tes biar tahu sensasinya seperti apa. Kertas HVS posisinya searah ya, kita mainkan dulu. Masya Allah, seperti ini searah. Oke. Gurih garing, sensasi daripada delman cap mata. Ini kalau untuk sembelihan kayak dorik enak, tarik murni juga enak, dor kepala juga enak. Sembelihan kambing insya Allah cukup, kalau sembelihan sapi jumbo ya kurang panjang, tapi kalau sapi-sapi ukuran Idul Adha insya Allah cukup ini. Buat koleksi, buat pajangan, temen ngopi, nyantai, nyangkruk, keren banget ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat tayangan ini. Subscribe, like, dan komen, share ke beberapa grup teman-teman yang berkiprah di dunia sembelihan Idul Adha. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Alhamdulillah.